Okay. Kalau korang beli dekat Ayah Ikhlas Gadget ni, korang akan dapat 5% cashback. Okay. Nampak tak? Okay. Itu masih RM1 tapi ini harga penang dia. Yang kedua, nampak tak? Nampak tak? Okay, apa yang saya beli? Saya beli power bank, nampak? This one power bank, this one power bank juga. Sebab ketandusan power bank. Keluarkan satu-satu. Okay, dua aja. Okay, so saya beli dua ni. Okay, ni tak ada kena mengena. Okay. Suami saya asyik tengok saya je. Dia tak pernah tengok saya rekod video tau. So saya sebenarnya malu. Okay, this one Penang. Ini kecil je tau. Dia 10. Apa nak panggil dia sayang? 10,000. 10,000 meh. Mah. Mah. Okay. Daripada dulu memang something wrong. Meh lah, mah lah. Suka tinggal lah. Mah gitu. Okay, ni belakang dia. Biasa belakang ni tak tengok pun. Kita tengok dia punya berapa ribu meh tu je sebenarnya. Betul tak? Adakah engkau orang bersama aku? Okay, ni pula berat gila. Okay, ni kau tengok kat sini, 30,000 mah. Okay, sekarang kan dia dua-dua ada type C tau. Kalau dulu dia ada type micro je kan, ada Android je kan. Sekarang ni dah ada type C dan fruit micro. Biasa kita micro lah, fruit ni kita tak ada. Fruit yang aku tak tahulah. Ada ke fruit ni? Yang ni pun sama. Dia ada type C. Type C dan juga apa nama dia? Micro. Eh, yelah micro. Yang Android punya, yang biasa punya tu kan. Android, type C pun ada Android kan. Okay, faham tak apa yang aku cuba sampaikan ni? It's okay, tak faham tak apa. Saya akan record balik suara saya. Okay, dua-dua brand Penang. Ni saya beli dekat Al-Ikhlas Gadget. Tapi berat gila. Seriously berat gila, okay. Nampak tak? Korang boleh tengok sikit-sikit. Serius. Oh, okay. Kita buka yang dulu lah. Tangan satu. Okay. Kesian kan buat kerja dengan tangan satu. Okay. Inilah dia dalam dia. Okay, untuk yang ni kita buka ni. Untuk 10 meh, ini dalam dia. Ikan dia bersampul tapi dah buka sampul dia. Macam mana nak masuk? Macam mana aku nak ambil bintang? Nak ambil pun susah. Okay, ni dia punya power bank. Ni dia punya user manual. User manual ni biasa tak ada apa-apa lah. Biasa tak ada apa-apa. Kita pun jarang lah tengok user manual dia. Kan? Sebab kita dah tahu guna dah. Betul tak? So, sangat-sangat kecil. Nampak tak tangan, tapak tangan saya ni? Macam ni lah. Kecil. Dan dia adalah 10,000. 10,000 meh. Okay, nampak tak dia punya type. Dia buat ada dua. Macam biasa. Ni dekat micro punya. Micro punya USB. Ni type C. Nampak type C bulat je. Ha, type C. Dah itu je. Fruit bagai fruit. Fruit mutu. Fruit murut tak ada. Okay, klik kat sini. And then korang akan nampak dia punya. Alah, tak ada dah ke? Tak ada lah. Tak ada, okey, tak apalah. Kita okey lah, kita cas dulu. Sangat-sangat kecil. Okey, warranty ni dapat warranty lah. Of course, warranty sebulan je. Okey, sangat-sangat kecil. So, comfortable lah.
boleh bawa ke mana-mana korang nak pergi. Okay, so kita move aside. Kita buka yang ni pula. Okay. Korang dua-dua ni, okay. Saya memang beli hitam lah untuk apa ni? Beli hitam sebab untuk budak lasak. Okay, dapat kabel micro, okay. Saya dapat kabel micro kat sini. Nampak tak? Dua dapat kabel micro. Type C korang kena beli sendiri. Okay, saya pakai Vivo. Jadi Type C tu memang kena beli sendiri. Okay, nampak tak dia punya ni? Ha, micro juga. Okay, so this one, betapa beratnya benda ni. Pun nampak tak dia punya tebal macam mana? Okay, besar dia. Ha, nampak. Ha, besar serius tapi berat gila, tebal. Berapa inci ni? Ha, nampak tak ibu jari saya ni? Berapa inci ni? Ha? Lebih kurang 1 inci lah. 1 inci setengah sayang kan? 1 inci setengah. Macam tu. Nak dibandingkan dengan yang ni. Yang ni, ha, nampak? Ni separuh. Ha, nampak? Kalau kita compare kan dia, nampak ambil kau dua kali ganda kau tahu tak, ah ambil ah, nampak harga. Aduh, okey, untuk yang ni tadi kita dah beli, untuk yang 10 mil ni kita dah beli, tahu lah harga berapa harga dia untuk yang kecil ni kan? Mana receipt? Tak ada, tak tulis harga kat situ. Untuk yang 10 meh ni kan. Alah, bukan. Harga dia. Okey. Ah, nampak. Oh, yang ni 30. 30 meh ni harga dia 85. Untuk yang 10,000 meh ni harga dia 45. Rasa macam berbaloi beli 30,000 kan. Sebab yang kecil tu je dah 45. Kau bayangkan kalau yang kecil 10,000, 10,000 meh tu darab 3. Kau bayangkan 45, 5, 150. Lebih kurang lah, plus minus 150 kan. Tapi yang 30,000 meh ni 85. Tak ke rasa macam murah? Patutnya boleh beli 2 kau. Beli 2. 35. Tapi lah, oleh kerana nak yang kecil, kecil comel macam ni, ni lah. Harga dia lah, harga dia lah, memang menangis. Yang ni pula pun sama juga Penang. Tapi yang ni tak siap saya, yang ni kita, saya dah beli lama tau. Dah beli lama, sama juga 10,000 meh. Dia slim, nampak tak slim? Nampak slim. Nak dibandingkan dengan ni sama besar. Tapi dia slim. Nampak. Nampak tak kau rasa 30,000 meh ni memang tak boleh, dia punya saiz memang tak boleh bawa bincang kau. Tak, aku tahulah aku nak cakap apa. Korang bertabahlah, okay. Untuk pergi travel ke, contoh korang camping ke apa ke, sesuai lah. Okay, ni ada 3. Tapi saya ni saya beli online, okay. Dia tak ada ni. Nampak dia pakai sensor warna dot-dot-dot ni. Kalau macam ni, dia kat sini. Mana? Ha? Ni dia punya. Mana nampak? Ha, dia terbalik sebenarnya. Dia macam ni. Ha. Dia macam ni. On dekat sini. Dan dia punya details dekat bawah sini. Ini details dia. Nampak 30? Nampak 30,000 mah. Okay. So inilah. Cukuplah ni. I don't know kenapa saya beli brand Penang. Sebab dah lama beli brand Penang. Okay, dah lama sangat beli brand Penang. Jadi mungkin dah malas lah nak fikir brand lain sebenarnya. Serius, dah malas nak fikir brand lain. Sebab sama je kot. Mana-mana
mana-mana power bank sama je kot. Tapi ada juga brand yang okey, tapi tu pulang lah, depend kepada cita rasa korang, yang korang nak yang mana. So tu pulang. Okey. Dengan pembelian, dengan setiap pembelian yang korang beli, okey, korang boleh dapatkan cashback. Cashback daripada Al Ikhlas Gadget. Okey. Al Ikhlas Gadget ni korang boleh dapatkan cashback balik. Macam mana nak guna cashback ni balik? Korang kena scan dekat apa-apa scan barcode, korang akan dapat cashback balik lah. Dan waktu korang masukkan barcode ni, korang kena masukkan nombor phone korang tau. After itu, okay, korang after tu, okay, tak sini lah. After korang scan barcode tu, next, untuk kali kedua korang pergi, korang akan dapat harga discount untuk yang korang scan barcode ni, cashback ni. Kira macam voucher lah. Tapi dia guna cashback ni. Untuk esok kalau korang pergi Ikhlas Gadget lagi, korang boleh beritahu nombor phone korang, so korang akan dapatlah harga discount. Guna kegunaan cashback ni macam voucher. Macam lepas tu nanti korang akan dapat discount daripada cashback ni. Okay, jangan silap. Okay, dia tak akan masuk dekat GrabPay ke, dia tak akan masuk untuk benda-benda macam tu. Okay, tidak. Untuk kali kedua kalau korang pergi kat Ikhlas Gadget, korang akan dapat cashback ni, dan korang boleh beritahu nombor phone korang, korang akan dapat harga discount. Okay, saya pun dah try and you guys should try. Okay, so saya nak charge yang ni. Yang ni tak ada, bateri dia habis. Sini nampak, bateri dia habis. So sama. So sekarang ni untuk brand Penang ni, saya ada 3. Nampak? Sama je pattern. Saya memang pilih warna hitam untuk lasak. Senang. Ni ringan, ni kecil, boleh muat mana-mana bag. Dan ni untuk travel. Okay, korang pergi travel ke apa ke, boleh je. Boleh saja korang beli yang besar ni. Tahan lama sebab 30,000 meh kot. Rugi tau. Okay, kalau korang tak beli satu, memang kena ada satu. Setiap rumah kena ada satu. Tapi kalau hilang, memang korang menangis lah. Before this, saya ada beli juga. Tapi hilang. Ada orang curi. So, sangat-sangat sedih lah kan. So, saya beli lagi. Power bank ni kira macam second nyawa lah. Am I right? Okay guys, bye. See you again. Jumpa lagi di lain video. Hopefully you guys semua terhibur, faham dengan penjelasan saya. Okay, terima kasih. Bye.